Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak pergi kebun kejap. Tapi hari hujan, tapi tak tahulah macam mana jalan licin. So box saya cabut sebab nak off-road. Okay, mari kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul bertindakan aku ni, hari hujan ni. Ringan tak ada box.
kepeh ke motor aku ni. Aku dengar bunyi motor. Tak, bukan, bukan ES5. Yeah. Tak licin bang jalan? Ha? Tak licin ke jalan? Tak. Boleh jalan dulu? Saya takut jatuh lah. Boleh lah. Boleh lah? Ha. Sini, kiri ke kanan? Sini. Sini lah, sini, kiri. Ha. Ha, okay, okay, saya try. Tak lah, licin macam-macam. Kau potong mana? Ha, boleh lah? Aku try tengok ada patung, ada jalan patung ni lah. Ha, okay. Aku dah nak jatuh ni lah. Ha? Tak, tak boleh nak naik dah. Masuk tepi tu, masuk tepi. Masuk tepi ikut laluan ni. Ini licin ni, slide. Tahu, aku ikut longkang ni. Longkang, longkang. Macam mana? Kau kena ikut sini, keluar longkang. Okey. Macam ni lah? Ha, dari sini kau dah lensi. Tak, aku tanya tadi DJ, betul ada EFI lalu, tanya botak. Saya botak boleh lalu lah. Jom. Jom. Ke aku ni weh, korang tak bagi tahu pun jalan-jalan ni. Dia tak nak aku dipicit,
Korang asyik naik dia orang ke? Licin. Bawa ni. Bawa ni. Aku tak ada keyakinan lah. Dari kan dah ada cabut box. Dia nak turun sekejap ni macam berat. Seram untuk orang ni. Akan baring yang tak ada hari. PRF boleh. Dia kena bagi budak motocross kat bawah. Lepas tu tinggal aku sorang-sorang jalan kaki naik bukit ni. So, itulah yang membezakan pengalaman. Kat sini je lah, kat sini je lah. Kau tidur sini ke? Ha? Dah lah, aku tidur sini. Aduh, sakit lah kan.